KPM. Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat datang ke Sembang Aktif bersama dengan saya, murid yang paling aktif, iaitu Akmal Nazri. Apa khabar murid semua? Saya pasti apabila anda menonton rancangan Sembang Aktif ni, saya pasti murid-murid, terutamanya murid-murid sukan, mesti nak tahu kan apa antara perkembangannya. Jadi untuk kali ini kita nak bercakap mengenai pembangunan prasarana untuk kecemerlangan sukan, yang mana ini cukup penting terutamanya kepada murid-murid, sebab kita tahu kalau murid ini mempunyai kebolehan, mempunyai skill, tetapi yang orang kata menyokong ataupun daripada akar umbinya tidak begitu, orang kata kurang bagus, murid itu pun tidak akan berjaya. Sebab itulah sekarang ini saya ingin memperkenalkan kita punya tetamu yang saya rasa cukup layak untuk membincangkan mengenai topik kita kali ini, iaitu yang berusaha Tuan Syamsuddin bin Mustafa, selaku Timbalan Pengarah Sektor Dasar Perancangan dan Penyelarasan di Bahagian Sukan, Kokurikulum dan Kesenian di Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Apa khabar Tuan Syamsuddin? Selamat datang. Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih Surah Akmal. Seperti yang saya katakan tadi kan, sekiranya seorang murid itu mempunyai kebolehan seperti Cristiano Ronaldo ataupun Lionel Messi, tetapi tidak ada sesiapa yang menyokongnya dari segi pembangunan, dari segi prasarananya ataupun daripada akar umbinya pun, saya rasa murid itu tidak boleh menjadi seorang atlet yang berjaya. Betul tak Tuan Syamsuddin? Betul. Sebab itulah Tepat sekali itu. Saya nak tanya kepada Tuan sendiri kan, apakah peranan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyokong penghasilan ataupun untuk kita gilapkan lagi murid-murid ini supaya mereka berjaya ke peringkat antarabangsa? Tuan Syamsuddin, silakan. Okey, terima kasih Saudara Akmal. Pertama, seperti mana yang kita sedia maklum, Kementerian Pendidikan melalui falsafah pendidikan kebangsaan telah menekankan penghasilan murid-murid kita yang seimbang, iaitu dari segi inteleknya, dari segi rohani, emosi dan jasmani. Jadi dari segi jasmani ini memberi fokus kepada tubuh badan yang sihat dan cergas untuk melahirkan pemikiran yang sihat, yang lebih cemerlang. KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, turut menerapkan untuk melahirkan murid-murid yang cergas dan sihat dari segi jasmani ini melalui pendidikan jasmani dan juga kesihatan. Pendidikan jasmani dan kesihatan kepada murid-murid kita seawal daripada umur 6 tahun sehinggalah ke peringkat sekolah menengah. Kemudian Kementerian Pendidikan juga memperkenalkan aktiviti-aktiviti co-curriculum yang meliputi apa, kelab persatuan, sukan dan permainan dan serta unit-unit uniform. Tujuan ini adalah untuk melahirkan anak-anak kita yang sihat, yang cergas dan juga yang mempunyai values, mempunyai nilai ataupun adab ataupun akhlak yang baik. Baik, di samping itu juga untuk melahirkan anak-anak kita yang seimbang ini dari segi jasmaninya, Kementerian Pendidikan memperkenalkan dasar satu murid satu sukan pada tahun 2011. Sebenarnya dasar satu murid satu sukan ini ialah untuk menyokong dasar sukan negara kita yang memberi peluang kepada semua murid terlibat sekurang-kurangnya dalam satu aktiviti sukan yang mereka minati dan yang ada kemudahan, disediakan kemudahan untuk mereka bergiat aktif dalam sukan tersebut. Bagi murid-murid yang berpotensi cemerlang dalam bidang sukan, mereka mungkin boleh mengikuti program-program yang lebih tinggi, contohnya dalam sukan-sukan kecemerlangan, untuk kecemerlangan. Jadi itulah rasanya hasrat daripada Kementerian Pendidikan untuk menyediakan peluang kepada anak-anak kita bergiat aktif dalam bidang sukan untuk bukan sahaja kecergasan fizikal
tetapi juga menyokong dari segi perkembangan mental dan juga pemikiran mereka lah. Ya. Okey, itu Saudara Akmal. Betul betul. Sebab kalau kita nak bercakap mengenai peluang itu sendiri kan, apa yang Tuan Samsudin katakan tadi, saya rasa murid zaman sekarang ini cukup beruntung, betul? Kerana mereka telah ada banyak program-program maupun aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan daripada pihak KBMC ataupun BSKK sendiri, yes, kan. Saya. Kalau dulu saya ingat lagi kaum murid, tak naklah bersukan, saya nak belajar je. Tak bolehlah macam tu. Tapi sekarang ini bila adanya program 1M 1S ataupun satu murid satu sukan ini, sedikit sebanyak membantu murid ini, dia belajar pun belajar, yes, kan. Bersukan pun bersukan juga. Dan saya nak tanya juga daripada pihak BSKK sendiri kan, peranan dan juga pelibatan dalam perkara ini supaya murid-murid yang aktif ini kan, mereka akan pergi lebih jauh ke peringkat antarabangsa. Tuan Samsudin. Okey, terima kasih Surah Akmal. Okey, dalam konteks ini, Kementerian Pendidikan Malaysia melalui bahagian sukan, kurikulum dan kesenian, kita mempunyai program-program pembangunan sukan, yeah, secara berfokus. Okey, jadi untuk semua murid, kita mengharapkan di peringkat sekolah, guru-guru melaksanakan dasar satu murid satu sukan. Okey. Okey, jadi kita harap semua murid kita akan bergiat aktif dalam sukan-sukan yang mereka minati. Kemudian bagi murid-murid yang berpotensi, Kementerian Pendidikan Malaysia melalui bahagian sukan, kurikulum, kita menyediakan peluang untuk mereka terus membangunkan potensi dan bakat mereka, minat mereka ke peringkat yang paling tinggi, yep, ke peringkat antarabangsa. Sebab itulah kita ada sukan berprestasi tinggi, sukan prestasi tinggi sekolah. Okey. Jadi di sini kita wujudkan pusat latihan daerah. Jadi sekarang ini kita ada lebih kurang 612 pusat latihan daerah, okay, bagi memberi peluang murid-murid yang berprestasi tinggi, yang mempunyai potensi tinggi dalam bidang sukan ini untuk berlatih dalam sukan-sukan yang terpilih. Kemudian di peringkat negeri juga kita ada sukan sekolah, sukan negeri. Yep. Kita menubuhkan Kementerian Pendidikan, menubuhkan sekolah sukan negeri. Yeah. Jadi sekarang ini kita ada 15 sekolah sukan negeri. Semua negeri ada satu sekolah sukan, sukan. Yeah. Yang memberi fokus kepada pembangunan sukan di samping pembangunan apa mata pelajaran-mata pelajaran yang standard lah, sama dengan sekolah lain. Kemudian kita juga menyediakan platform pertandingan kepada murid-murid yang cemerlang dalam bidang sukan melalui Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. MSSM. Tapi sebelum MSSM di peringkat kebangsaan, ada dulu ada juga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri dipertandingkan sukan di peringkat negeri. Itu kita panggil, kalau ingat saya, sebab saya dulu pun main sukan. Wah, nak main okay. sukan juga. Sukan apa tu? Saya olahraga. Okay. 400 meter. Okay. Seingat saya dipanggil, sebab kalau mula dulu, murid-murid sukan ni dia akan ke jalur, nak mewakili sekolah untuk ke peringkat MSSD. Majlis Sukan-Sukan Daerah. Okay. Lepas dah menang kat sukan daerah, nak bertanding pula untuk negeri. Yes. Jadi panggil MSSN. Yeah, betul. Tapi nak dapat peringkat kebangsaan tu, dia kena orang kata kena lawanlah antara negeri-negeri yang lain kan. Yes. Dapat pula jumpa sekolah sukan negeri Terengganu ke Sabah Sarawak ke. Dah fikir dua kali macam mana nak lari laju-laju ni kan. Yes. Betul tak? Itu antara peringkat-peringkatnya kan. Betul, itu antara peringkatnya. Di akhir sekali ialah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. Jadi inilah pertandingan di peringkat kebangsaan yang diwakili oleh semua murid daripada setiap negeri. Betul. Okey, jadi selepas MSSM, pihak KPM juga menyediakan peluang untuk murid-murid yang terbaik ini mewakili negara kita ke pertandingan peringkat antarabangsa. Contohnya dalam sukan di peringkat Asia dan lain-lain. Bagi murid-murid yang cemerlang, mereka juga sebahagiannya terpilih mewakili pasukan-pasukan negara kita dalam olahraga, dalam acara-acara sukan, badminton dan sebagainya lah. Yeah. Okey, jadi itu salah satu daripada peranan BSKK menyediakan program pembangunan sukan untuk murid-murid kita yang berpotensi cemerlang. Tetapi yang lebih penting daripada itu, saya rasa untuk menyokong
pembangunan sukan atau bakat sukan murid-murid kita ini ialah BSKK juga berperanan untuk merancang, mengurus dan menyelia prasarana, kemudahan dan juga peralatan sukan di sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi ini merupakan satu peranan yang sangat penting bagi menyokong program pembangunan sukan ini. Sebab itu seperti yang saya katakan tadi Tuan Samsudin kan, daripada bahagian BSKK itu sendiri, mereka telah banyak adakan program-program untuk murid-murid yang berpotensi, betul? Supaya tidaklah orang kata membazir bakat murid itu kan, memanglah akademiknya pun A, tetapi sukanya pun kita nak A kan juga. Tapi kita tahu mungkin setengah murid ini dia ada kelebihan yang lebih, jadi kita gilap dan dengan antara orang kata aktiviti-aktiviti yang dijalankan dengan projek-projek yang diadakan, insyaAllah murid itu akan pergi lebih jauh dan mungkin mendapat pingat emas di Sukan Olimpik. InsyaAllah itulah harapan kita sebenarnya. Tapi sekarang ini kita nak cakap pasal harapan lagi. Masih terlalu awal untuk kita bercakap mengenai harapan. Kita nak berhenti rehat dulu Tuan Samsudin, boleh? Okay, selepas ini banyak lagi yang saya ingin menanyakan kepada Tuan Samsudin. Jadi pada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Sembang Mana tu Tuan Samsudin? Di belakang ni. Sembang? Sembang Akt. Yes. Alright, masih lagi menyaksikan Sembang Aktif. Saya dah terlupa dah saya yang buat. Saya lupa saya punya trademark tu untuk program Sembang Aktif ni. Baik, untuk kali ini saya nak tahu kan, bukan saya seorang saja tapi murid-murid yang menonton ini, malah juga ibu bapa yang memberikan sokongan 100% terhadap anaknya dalam sukan-sukan yang anak anda yang terlibat. Tak kisah olahraga ke, bola sepak ke, rugby dan sebagainya. Apakah antara program-program yang telah dilaksanakan oleh BSKK sendiri dalam usaha pembangunan prasarana serta kemudahan fizikal yang melibatkan sukan di sekolah-sekolah KPM ini, Tuan Syamsuddin? Okay, terima kasih, Saudara Akmal. Secara umumnya, BSKK merancang dan juga mengurus keperluan projek pembangunan dan ubah suai naik taraf prasarana sukan di semua sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, terutama yang melibatkan sekolah sukan Malaysia, sekolah sukan negeri dan juga pusat-pusat kecemerlangan sukan yang lain. Yang ada tadi, kalau PLD itu kita ada 612 buah sekolah pusat itu. Ya, pusat latihan daerah itu kan? Ya, pusat latihan daerah itu. Jadi peranan BSKK ialah merancang dari segi keperluan untuk projek sama ada pembangunan projek baru ataupun ubah suai naik taraf kemudahan-kemudahan prasarana dan juga kemudahan fizikal sukan di tempat berkenaan. Selebihnya di peringkat sekolah dan universiti itu pembangunannya diuruskan oleh pihak JPN lah, Jabatan Pendidikan Negeri. Ya. Okey. Di samping itu kita untuk pusat-pusat kecemerlangan sukan tadi ini, kita fokus kepada 8 sukan utama. Okay. Jadi kita juga akan berusaha untuk membangunkan 8 jenis sukan ini melalui penyediaan prasarana yang menepati standard atau piawaian badan-badan sukan dan juga kemudahan-kemudahan yang kondusif dan selamat untuk murid-murid kita. Okey, jadi antara sukan yang kita fokus 8 tu ialah sukan bola sepak, sepak takraw, hoki, gimnastik, memanah, badminton dan juga olahraga. Okey. Jadi kemudahan-kemudahan sukan ini kita beri keutamaan untuk pembangunan dan juga naik taraf kemudahan-kemudahan ini. So okey, bermula daripada rancangan Malaysia yang ke-9. Okey. KPM telah mengemukakan permohonan dan juga menerima kelulusan peruntukan untuk pembinaan prasarana seperti Dewan Badminton, Dewan Gimnastik, Padang Hoki, Padang
balapan sendiri. Balapan, bola sepak dan sebagainya lah. Juga termasuk gelanggang serbaguna terbuka berbumbung, GSTB. Okey. Okey. Jadi kita berharap dengan penyediaan kemudahan-kemudahan ini, murid-murid kita dapat menggunakan segala kemudahan prasarana ini untuk pembangunan sukan di sama ada di peringkat daerah ataupun di peringkat negeri, malah di peringkat kebangsaan. Okey, jadi itulah peranan BSKK dalam menyokong pembangunan sukan negara kita melalui penyediaan kemudahan-kemudahan prasarana sukan yang terbaik untuk murid-murid kita. Ya, sebab pasal kemudahan kan, saya suka ingin mengangkat bekas sekolah saya. Wah. Iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Gunung Rapat di Ipoh, Perak. Okay. Kalau dulu saya ingat padang sekolah saya tak ada pun trek balapan tu. Tapi sekarang bila saya balik, tuan Samsul tengok, weh, dah macam mini stadium. Lengkap kemudahannya dengan padang bolanya, dengan trek balapan yang orang kata memang weh, sains-sains dan kebangsaan dah dia punya kualitinya. Ada juga tempat yang berbumbung. Jadi itu merupakan salah satu saya rasa perkara yang telah diperbaiki juga, betul, dan ditambah juga kan daripada pihak BSKK sendiri. Baik, kalau kita nak bercakap mengenai matlamat utama pembangunan prasarana dan fasiliti sukan ini di bahagian BSKK, mungkin Tuan Samsul boleh kongsikan juga apa antaranya matlamatnya. Matlamatnya ialah tadi saya dah sentuh sedikit bahawa matlamat kita bangunkan kemudahan ini untuk menyediakan apa sokongan kepada program-program pembangunan bakat murid ini dalam bidang sukan. Jadi sebab itulah pihak KPM sentiasa berusaha menyediakan kemudahan-kemudahan tersebut. Seperti mana Cik Akmal sebutkan tadi di Sekolah Gunung Rapat itu ialah salah sebuah daripada sekolah sukan negeri kita. Negeri, maknanya betul. Itu sekolah sukan negeri Perak lah tu. Ya. Sekolah sukan negeri Perak yang telah menghasilkan ramai atlet dalam berbagai bidang sukan. Okay. Jadi dari segi prasarana yang kita nak bina kan ini ialah prasarana yang mendapat pengiktirafan oleh badan-badan sukan antarabangsa bagi membolehkan penganjuran-penganjuran bertaraf kebangsaan dan juga bertaraf antarabangsa. Okey. Jadi untuk itu pembinaan prasarana ini mestilah memenuhi ciri-ciri yang ditetapkan oleh badan antarabangsa. Okey. Saya rasa antara badan-badan yang mendapat piktirafan, kalau saya boleh sebutkan, seperti International Federation of Hockey (FIH) dan kita juga ada IAAF. Ini saya rasa kalau murid-murid yang berlari laju seperti Usain Bolt tu dia tahulah. Kan selalu kalau kita tengok iaitu World Athletics, World Athletics IAAF itu, dan kita juga ada World Rugby, betul? Betul. Kita juga ada World Rugby dan beberapa badan sukan antarabangsa. Termasuk padang bola lain. FIFA lah. Ya. FIFA jugalah kan. Yes, tapi macam tadi betul lah. Kalau nak kata Gunung Rapat telah melahirkan ramai atlet, tidak termasuklah saya. Tapi saya ada dekat sini kan. Jadi mungkin Tuan Sri mungkin boleh ceritakan juga kan, kita tahu antara kemudahan-kemudahan yang telah diberikan, diadakan. Jadi apa yang kalau Tuan Sri dapat kan? Adakah ini juga sedikit sebanyak membantu prestasi murid-murid apabila mereka melakukan latihan? Mungkin sebelum ini kalau kita dapat lihat, oh kalau murid-murid nak buat acara latihan je, bila hujan je habis dah, tak boleh dah kan. Tapi sekarang ini saya pasti bila adanya kemudahan-kemudahan seperti ini dapat membantu mereka menjalani latihan, betul tak tuan? Betul Saudara Kemal. Dengan adanya kemudahan yang standard yang mengikut peraturan antarabangsa badan sukan ini membolehkan murid kita terbiasa dengan kemudahan-kemudahan sukan ini dan ini sudah pasti akan satu menaikkan semangat mereka, yang kedua mereka biasa dengan kemudahan-kemudahan yang memenuhi standard yang ditetapkan. Jadi ini secara tak langsung kita harap dapat meningkatkan prestasi mereka. Di samping itu Saudara Akmal Terim menyentuh dari segi kemudahan mungkin GSTB yang kita rancang untuk bina gelanggang serbaguna terbuka berbumbung ini. Okey. Dalam GSTB ini dia membolehkan 7 atau 8 sukan dimainkan, boleh dimainkan di situ sebenarnya. Dengan keluasan GSTB itu maknanya boleh menjadi gelanggang kepada
bola keranjang, bola baling dan beberapa sukan yang lainlah. Jadi kalau hujan pun murid kita masih boleh menjalani latihan atau meneruskan pertandingan-pertandingan yang dianjurkan. Sebab itulah di pihak BSKK kita berhasrat untuk terus membangunkan kemudahan GSTB ini untuk murid-murid kita, untuk sekolah kita. Jadi itulah hasrat ataupun harapan di pihak BSKK. Baik, kalau kita nak bercakap mengenai GSTB ini, saya rasa mungkin ada antara ibu bapa kan ataupun murid-murid, GSTB itu apa pula Tuan Safdie? Yang Tuan Safdie pun dah terangkan tadi, merupakan apa tadi namanya, gelanggang sukan tempat berbumbung. Terbuka berbumbung. Orang panggil indoor court lah, indoor macam court, tu kan. Maksudnya dah tidak ada lagi orang kata alasan kalau dia tanya, Akmal kenapa tak turun? Hujan cikgu. Lah, kita kan ada indoor court, kenapa tak turun? Jadi yang itu memang setiap sekolah sukan dah ada ke ataupun dalam perancangan tu Tuan Syamsuddin? Mungkin boleh kongsikan secara dasarnya sahaja. Setakat ini kita belum ada semua untuk sekolah sukan, tapi kita sedang ke arah itu untuk menyediakan GSTB ini untuk sekolah-sekolah sukan kita di peringkat negeri. Sekarang ini yang terbaru ialah masih dalam proses pembinaan ialah di Sekolah Sukan Negeri Perlis. Dalam proses pembinaan GSTB yang standard. Baik. Dengan itu, saya dan Tuan Syamsuddin nak pergi dulu ke Perlis, nak tengok projek tu macam mana. Adakah mengikut waktu yang kita dapat siapkan? InsyaAllah. InsyaAllah kepada anda semua. Jangan kemana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Sembang. Tuan, buat macam ini sama-sama boleh? Sembang Aktif. Masih lagi menyaksikan Sembang Aktif. Jangan tanya kenapa tangan saya ke depan. Baik, kita masih lagi bersama dengan Tuan Syamsuddin. Jadi Tuan, kalau kita nak bercakap mengenai perancangan kan daripada pihak KPM sendiri, kita tahu kalau kita ada satu perancangan yang hebat tetapi tidak dapat kekalkan ataupun kita nak menaik tarafkan lagi pun, saya rasa itu mungkin salah satu perancangan yang orang kata tidak berjaya lah. Sebab kita ada satu perancangan yang hebat, tak boleh pula kita nak maintainkan benda tu pun agak sukar juga kan. Mungkin salah satu contohnya kalau saya dapat berikan padang rumput di sekolah-sekolah. Betul. Mungkin tahun 5 tahun yang pertama cantik je, tapi bila kita tidak menjaganya, padang ke mana, rumput ke mana, jadilah padang pasir. Jadi Tuan Syamsuddin mungkin boleh ceritakan juga kan, apa antara perancangan daripada pihak KPM sendiri, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, dalam pembangunan prasarana dan kemudahan sukan pada masa akan datang ini, Tuan. Okey, baik. Terima kasih. Pertamanya, KPM akan sentiasa berusaha untuk menyediakan pembangunan sukan ini secara berperingkat. Okey. Mungkin kita tidak mampu untuk menyediakan secara serentak bagi semua 10,200 lebih sekolah kita. Jadi sebab itulah Kementerian Pendidikan akan sentiasa merancang untuk pembangunan ini secara berperingkat. Jadi untuk dalam masa terdekat ni, keutamaan kita ialah bagaimana kita untuk menaik taraf padang rumput yang ada di sekolah-sekolah kita. Supaya padang-padang rumput yang ada tu mencapai standard ataupun diselenggara dengan baik, supaya kualitinya, jangka hayat padang itu dapat bertahan lebih lama dan murid-murid kita dapat menggunakan padang itu dalam jangka masa yang panjang dan tidak perlu melibatkan penyelenggara atau kos penyelenggaraan yang tinggi. Yang mesti tahu nak kena selenggara kan. Jadi padang rumput ini merupakan satu prasarana yang sangat penting di semua sekolah kita lah. Semua sekolah kita. Jadi di situlah tempat murid-murid kita melaksanakan aktiviti-aktiviti sukan ataupun aktiviti jasmani di di peringkat sekolah. Jadi insyaAllah di pihak BSKK, kita dalam perancangan untuk membangunkan padang rumput ini secara berperingkat. Mungkin mengikut
keutamaanlah, mengikut keutamaan berdasarkan kepada kemampuan keuangan kita. Betul. Baik, yang keduanya kita juga akan memberi keutamaan. Tadi kita bercakap tentang GSTB. Kita juga, Kak Rai, menyediakan gelanggang semua guna terbuka berbumbung ini. Sekurang-kurangnya matlamat kita ialah satu daerah ada satu GSTB ini yang boleh diguna sama oleh sekolah ataupun oleh murid-murid kita. Jadi dengan adanya GSTB ini, membolehkan program-program latihan khususnya untuk sukan berprestasi tinggi ataupun untuk pasukan daerah ataupun pasukan negeri boleh menggunakan kemudahan-kemudahan tersebut. Okey, jadi melalui GSTB ini kita harap bukan satu jenis sukan saja dapat diadakan di GSTB tersebut, tetapi tadilah permainan-permainan seperti bola jaring, bola baling, sepak takraw, futsal boleh dilaksanakan di GSTB tersebut. Betul tu. Okey, jadi cuma dari segi perancangan kita, cabaran kita ialah apabila kita nak membangunkan GSTB ini, kita memerlukan keluasan tapak di sesuatu sekolah itu. Kalau GSTB ini tapaknya lebih kurang dalam 48 meter kali dengan 90 dengan 30 lebih meter lah. Oh, okey. Jadi itulah antara kekangan cabaran kita dari segi pembinaan GSTB ini. Untuk mendapatkan ruang, ruang sebenarnya kan. Terutama di sekolah-sekolah bandar mungkin pembinaan GSTB ini agak sukar sebab keluasan tapak sekolah itu dah mungkin tidak ada. Terhad. Okey. Baik, tuan, kalau macam tapak ni muat tak kalau kita nak buat GSTB ni? Ini tak muat ni. Ini tak muat. Ini bawa suku daripada GSTB. Ini suku GSTB. Baik, tuan, mungkin saya ringkaskan apa antara apakah prasarana sukan yang telah mendapat kelulusan pelaksanaan di bawah KPM sendiri, khususnya di bahagian BSKK. So, okey. Dari segi apa prasarana yang telah mendapat kelulusan, alhamdulillah baru ni dalam bulan Oktober yang lalu 2022 kita baru saja menerima apa pengiktirafan padang hoki di stadium hoki Kementerian Pendidikan di Lembah Pantai. Okey. Yang baru kita naik taraf oleh pihak JKR. Jadi sekarang ni dah mulai tahun 2023 telah ada permohonan penggunaan yang begitu banyaklah daripada khususnya daripada sekolah-sekolah murid-murid di sekitar Lembah Kelang ini. Okey, jadi sekarang ni pun kalau ini sedang berlaku saya rasa latihan dan sebagainya lah. Okey. Jadi untuk pembangunan ini dalam rancangan Malaysia yang ke-12, kita telah pun menerima 12 telah mendapat kelulusan 12 projek pembangunan sukan. Okey. Antaranya pembinaan sekolah baru di Perlis, itu Perlis? Sekolah sukan Perlis. Okay. Nanti lepas ini ada 6 sekolah sukan lah. Pertama sekolah sukan Perlis yang lengkap dengan kemudahan-kemudahan sukannya. Okey. Yang kedua kita mendapat pembinaan prasarana dan kemudahan sukan fasa 2 di sekolah sukan Malaysia Pahang. Okey. Juga penyediaan padang hoki. Padang hoki yang standard lah. Okey. Dan seterusnya yang ketiga ialah pembinaan prasarana di sekolah sukan Malaysia Sabah. Sabah juga mendapat kelulusan dalam rancangan Malaysia ke-9. Seterusnya di sekolah sukan Malaysia juga di sekolah sukan Tuanku Mahkota Ismail Johor juga mendapat peruntukan untuk naik taraf kemudahan sukan termasuk asrama murid-murid kita lah. Okay. Kemudian di sekolah sukan Bukit Jalil pun ada. Kemudian kita juga mendapat kelulusan untuk naik taraf penyediaan trek sintetik dan juga padang bola sepak di sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Dan satu lagi ialah di Pesin SMK Putrajaya Pesin 8
satu Putrajaya. Baik. Dan seterusnya kita ada satu tadilah yang saya dah sebutkan tadi dalam proses pembinaan, iaitu di naik taraf penyediaan pembangunan GSTB di sekolah sukan Perlis, iaitu di sekolah SMK Syed Hassan Perlis. Jadi itulah antara projek yang sedang berjalan dalam RMK 12 dan kita jangka siap dalam tempoh 3 tahun. 3 tahun daripada, daripada sekarang. Dan ada dah bermula sebenarnya. Dah bermula macam sekolah sukan Perlis itu dah bermula dan di Sekolah Sukan Negeri Perlis GSTB pun dah mula sebenarnya. Ya. Okay. Dan kita harap dalam tempoh 3 tahun akan selesai sepenuhnya. InsyaAllah. Amin. Mungkin boleh awal kita awalkan betul tuan kan? InsyaAllah. Nampaknya sekarang ini banyak kami nak pergi ke tempat-tempat lokasi seperti Perlis, Terengganu, Putrajaya. Tapi kita nak pergi mana dulu sekarang ni? Kita pergi Putrajaya dulu, dekatlah kan? Okay. Baik, kepada murid semua, jangan ke mana. Kami nak pergi ke Putrajaya dulu untuk melawat tapak kawasan. Wah, dah macam mega holding. Anda semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Sembang Aktif. Baik, masih lagi menyaksikan Sembang Aktif bersama dengan saya, Akmal Nazir dan juga Tuan Syamsuddin kita. Tuan, kita tahu kan kalau bercakap mengenai kehidupan kita ni tak semuanya indah, betul? Betul. Kenapa sedih je bunyinya, Tuan? Tak semudah. Macam banyak pahit je sebenarnya. Ini kenapa saya bertanya mengenai kehidupan, sebab kita dapat relate lah dengan kita punya cabaran juga kan di dalam orang kata pembentukan antara prasarana. Sebab kita tahu bukan semuanya apa yang kita cuba plan kan semuanya berjalan dengan lancar, dan saya pasti ada juga antara cabaran maupun kekangan daripada pihak KPM sendiri untuk melaksanakan pembangunan prasarana sukan ini. Jadi tuan, apa antara cabarannya? Tiba-tiba lain. Betul, Jackman. Dari segi cabarannya tetap ada di mana-mana. Betul. Dan kita pun sedia maklum KPM ada 10,000 lebih 10,200 buah sekolah yang perlu diberi layanan, dia perlu beri perhatian untuk membangunkan bukan saja prasarana sukan, malah termasuk prasarana-prasarana pendidikan yang lain. Betul. Okey. Jadi selain daripada isu peruntukan kewangan yang mencabar itu, sudah pasti ada yang lain-lainlah. Terutamanya dari segi kalau kita nak membangunkan prasarana sukan ini, satu, kalau untuk yang baru, kita memerlukan tapak. Di sinilah cabaran kita. Kalau kita nak membangunkan contoh GSTB tadi, kita memerlukan keluasan tapak, minimum tapak GSTB itu ialah 48 meter kali 30 meter keluasannya. Okay. Untuk membolehkan satu GSTB yang standard dibangunkan di satu tempat itu. Okay. Kalau kita nak membangunkan padang rumput, padang permainan, padang bola sepak lah kita kata yang tu, sekurang-kurangnya keluasannya mesti ada 90 meter kali 45 meter. Jadi inilah terutama cabarannya, ialah di sekolah-sekolah yang sempitlah di sekolah bandar yang kita tahu keluasan tanahnya mungkin tidak membolehkan terhad tadi tu. Okey, jadi kalau contoh lagi, kalau nak bangunkan sekolah sukan, kita juga memerlukan tapak minimum 25 ekar untuk satu sekolah sukan dengan kemudahan-kemudahan sukannya sekali. Jadi di situlah antara cabarannya untuk pembangunan prasarana ini. Sudah pastilah ini memerlukan perancangan dari pihak BSKK khususnya di peringkat KPM untuk mencari tapak, mencari kawasan yang sesuai untuk pembangunan sesebuah prasarana sukan itu. Ya, okay. Itu antara cabarannya kan? Sebab itu antara cabarannya lah. Kita tidak boleh semua sekolah yang 10,200 itu menjadi sekolah sukan negeri kan? Ya, betul. Kalau tak, nanti asyik bersukan je, akademiknya ke mana? Baik, itu antara cabarannya. Sebab saya pasti ini juga merupakan agak isu yang agak besar juga kan? Ya, untuk menghujudkan sekolah sukan negeri, betul? Betul. Yang mana keluasannya sekurang-kurangnya
kurangnya 25 ekar. Ekar, ya. Ha, okey, baik. Mungkin daripada pihak BSKK sendiri kan ataupun KPM sendiri. Ya. Apa antara harapan supaya kita punya pembangunan sukan di sekolah-sekolah ini sentiasa akan berkembang dan berjaya? Silakan. Okey, harapannya pertama pihak Kementerian Pendidikan akan ya. Terus berusaha untuk membangunkan prasarana dan juga kemudahan-kemudahan sukan di sekolah-sekolah kita. Okey. Matlamatnya jelas ia untuk menyokong program pembangunan bakat murid kita, potensi murid kita dalam bidang sukan. Okey, yang keduanya disebabkan kerajaan ataupun Kementerian Pendidikan telah membelanjakan peruntukan yang banyak untuk menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan termasuklah prasarana kemudahan sukan. Kita mengharapkan pihak sekolah, murid-murid dapat mengoptimumkan penggunaan kemudahan itu bagi memastikan keberhasilan dalam bidang sukan di negara kita. Dan kita harap di satu masa nanti lahirlah jago-jago atlet-atlet sukan di negara kita daripada sekolah-sekolah kita ini. Amin. Yang telah diasuh, yang telah dibimbing dan telah dibangunkan bakat mereka melalui program-program pendidikan sukan, pembangunan sukan, kecemerlangan sukan di sekolah-sekolah kita. Itulah harapannya. Itulah harapannya. Baik, kalau sebelum kita mengakhirkan, mungkin saya ada satu soalan nakal kalau saya boleh tanya kepada Tuan Samsudin. Okey, sila. Tak ada nakal pun. Sebab tadi kalau kita tahu, banyak dah antara perancangan yang telah dilaksanakan. Yeah. Salah satunya yang ada satu padang hoki di Lembah Pantai, betul? Pantai. Stadium Hoki KPM. Stadium Hoki KPM kan. Dan saya pasti mungkin ada segelintir masyarakat yang akan beranggapan bahawa, alah padang hoki itu. Nanti pakai 2-3 bulan nanti, dah tak jagalah, biar je macam itu. Dah membazir. Apa kata Tuan Samsudin kepada mereka itu yang berfikir cukup negatif? Apa nak jadikan korang ni? Silakan. Okay. Terima kasih, Saudara Kemal. InsyaAllah pihak BSKK, kita akan mengurus padang hoki itu dengan cara yang betul. Dan di pengurusan di stadium hoki itu juga kita telah menempatkan seorang juru teknik khusus untuk mengurus, memastikan padang hoki itu diurus, dijaga dengan baik. Malah kita mengharapkan melalui penyeliaan oleh juru teknik yang berkenaan dari segi penyelenggaraan kemudahan-kemudahan di stadium hoki itu mengikut standard yang ditetapkan. Dengan itu kita harap padang hoki kita, stadium hoki itu dapat berfungsi dengan baik. Apatah lagi kita baru saja mendapat penyelenggaraan naik taraf yang baru dan padang rumput yang baru, sintetik yang baru, dan kita harap ini menjadi salah satu kemudahan di peringkat KPM untuk anak-anak murid kita. Orang kata macam ni, Tuan Sri. Kita pakai sama-sama, kita jaga pun sama-sama. Betul. Ya, baik. Soalan nakal saya pun dah habis. Jadi terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Tuan Samsudin bin Mustafa. Tapi sebelum kita nak tutup ni kan, saya pasti juga mungkin ada perkara-perkara yang Tuan Samsudin nak kongsikan kepada ibu bapa dan juga murid, yang mana ada yang mengatakan kalau kalau anak saya bermain sukan, lepas tu mungkin mereka ini tidak ada masa depannya. Kerana apa tahu? Kerana prasarananya macam kenapa sekolah saya ini tak ada padang bola? Ataupun mungkin tidak ada track sintetik kan, macam sekolah Gunung Rapat yang memang cukup hebat. Wah, dia banggakan lagi tu. Apa komen Tuan Samsudin sendiri, yang mana dia tak nak anak dia ada bakat tetapi dia tak nak pergi ke arah itu ataupun tidak menyokong bakat sukan anaknya, Tuan Samsudin? Okey, pada pandangan saya lah, Kementerian Pendidikan sentiasa berusaha untuk menyediakan perkhidmatan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Kita tahu anak-anak kita ini adalah aset kepada negara kita dalam pelbagai bidang. Kalau sukan, kita perlu melahirkan anak-anak yang juga cemerlang, yang hebat dalam bidang sukan. Di samping bidang-bidang lain yang tidak kurang pentingnya itu. Jadi sebab itulah kementerian sentiasa berusaha untuk menyediakan kemudahan-kemudahan sukan dan juga kemudahan-kemudahan pendidikan yang lain. InsyaAllah. Tapi pentingnya sokongan ibu bapa itu juga sangat penting.
Betul. Sokongan ibu bapa juga cukup penting kan untuk membentuk murid itu ataupun atlet tersebut berjaya sampai ke peringkat antarabangsa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Samsudin kita di atas perkongsian tersebut. Dan apa yang saya nak cakap kepada murid-murid yang khususnya cukup aktif di dalam sukan ini, anda cukup bertuah. Kerana apa? Kerana sekarang ini, zaman sekarang ini, banyak dah perkara-perkara yang telah diberikan ataupun telah dijalankan program-program kan, disediakan juga daripada pihak KPM sendiri. Baik, terima kasih Tuan Samsudin. Lepas ini kita main basikal sama-sama ya. InsyaAllah. Kata dia suka main basikal. InsyaAllah. Kita ke Hulu Langat selepas ini ya. Baik, pada anda semua, saya ucapkan terima kasih juga kerana telah setia bersama dengan saya selama satu jam ini. Saya Akmal Nazri, inilah dia untuk kali terakhir kita buat sama-sama ya. Sembang aktif. 1, 2, 3. Sembang aktif. Bye. KPM.